Halo, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi bersama saya, Ibu Nita ya. Pagi ini, saya mau masak kampung lagi ya, daun melinjo. Kayak gini. Masak simpel aja ya, disatuin sama tempe. Yuk kita lihat gimana prosesnya ya teman-teman. Ini ala-ala saya ya. Bahan-bahannya cuma bawang putih, bawang merah, tempe, sama kulit melinjonya ya teman-teman. Potong-potong dulu, potong kecil. Gini. Iris kecil-kecil aja ya, iris tipis. Belum dipotong. Potong sesuai selera ya, saya segini aja. Tumis bawang merah, bawang putih ya, sampai harum. Always masak simple, biar cepet, tapi enak guys. Kalau udah harum, masukkan tempenya ya. Tumis sebentar. Masukkan air ya. Masukkan bumbu-bumbunya, kaldu ayam, gula, boleh gula merah, boleh gula putih ya. Masukkan cangkang melinjonya.
Masukkan daun salam ya, biar wangi. Biarkan mendidih. Masaknya agak lama biar enak itunya ya, biar empuk banget. Tadi pagi juga udah masak nasi, udah matang guys. Tadinya mau bikin nasi uduk, tapi nggak jadilah, yang simpel-simpel aja. Nanti juga mau masak tahu juga. Tadi juga udah bikin sambal ya guys. Ini lalabannya. Apa ini ya namanya? Kalau bahasa Sunda itu lenca. Saya tuh nggak punya meja makan ya, jadinya di ruang TV pakai meja belajarnya Cika. Doain ya teman-teman biar saya bisa beli segalanya, bisa renovasi rumah juga. Tolong bantu subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Saya kasih tahu ya teman-teman, saya punya lemari kecil ini. Ini lemari sebenarnya pengen diganti catnya ya warna putih, cuman belum kesampaian. Lihat di dalamnya ini, tempat segala, tempat makanan di atas, campur-campur ini belum rapi semuanya, sorry ya. Ya Allah, tuh, stok makanan di sini, di bawah ada stok buat di kamar mandi ya, sabun, sampo, buat nyuci juga, peralatan suami saya ini gabung semua, peralatan saya juga. Sebenarnya nggak boleh ya disatuin kayak gini, cuman ya gimana? Nih di atasnya begini. Maaf berantakan ya teman-teman. Ini tempat beras. Anak saya selalu ngeberantakin apa aja. Semua ada tempat, pasti ada barangnya. Kulkas di sini, kulkasnya kosong, guys. Postur di dapur ya, sedikit. Nah ini udah agak kering ya teman-teman, udah matang. Udah cek rasa juga enak. Matikan. Nah kebetulan pagi ini, hari ini anak saya sekolah ya teman-teman, dari jam 8 sampai jam 9. Nanti dijemput sama suami saya dan dianterin ke sini, ke rumah ini. Nah sekalian suami saya bawa bekal. Sekarang saya mau persiapkan bekal suami saya ya teman-teman buat makan di warung nanti, biar nggak jajan terus. Bye.
Inilah menu kita hari ini. Ada tempe masak apa tadi namanya? Duh, kenapa saya selalu lupa ya kalau nyebutin nama? kulit melinjo, ya Allah. Telur goreng. Ini lenca, nggak tahu apalah. Sambal, tahu. Inilah makanan kampung ya. Saya mau bungkus-bungkus buat bekal suami saya ya. Sekarang kali ini mau. Sambalnya. Segini aja, takut enggak habis. Sedikit aja, takut nggak dimakan ya. Kalau dia tuh rewel makannya. Ini dia bekalnya. Ini sambal sama sayurnya, guys. Tinggal nunggu datang aja ya guys.